Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan dengan berat hati membatasi jumlah peserta Lomba Renang Pelajar Nasional di Kolam Renang Gua Pote Wisata Alam Bukit Jadi, Desa Parse, Kecamatan Socah, Minggu, 11 September 2022. Hingga Sabtu, 10 September 2022 malam, permintaan untuk kembali dibuka pendaftaran masih terus berjalan. Lomba renang bertajuk Bangkalan Open Pelajar Swim 2022 memperebutkan Piala Bupati Bangkalan itu awalnya menargetkan jumlah peserta hingga sejumlah 300 pelajar. Padahal tadi malam telah kami tambah hingga membengkak di angka 435 peserta. Akhirnya kami putuskan sejumlah itu karena menurut jadwal, pelaksanaan diprediksi rampung hingga pukul 18.30 WIB, ungkap Kepala Dispora Bangkalan, Ahmad Ahadian Hamid. Ratusan perenang pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan, hingga Sumatera. Terdapat 25 nomor yang diperlombakan. Mulai dari siswa SD Putra Puri kelahiran di bawah 2014, siswa SD Putri Putri kelahiran 2011 hingga 2012. Selain itu, siswa SMP kelahiran 2007 hingga 2009, dan siswa SMA kelahiran 2004 hingga 2006. Adapun gaya yang diperlombakan meliputi gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu. Lomba dimulai pada pukul 7.30 WIB. Kami terlecut dengan prestasi yang ditorehkan KONI Bangkalan pada Porprov Jatim 2022. Di mana Bangkalan mampu merangkak dari dasar klasemen, peringkat 38 naik ke peringkat 14. Bersama KONI Bangkalan ingin bersama-sama memajukan prestasi olahraga Kabupaten Bangkalan, pungkasnya. Sementara Wakil Bupati Bangkalan, DRS Mohni, MM mengaku bangga, respect, dan bangga kepada masyarakat Desa Parse khususnya pemilik atau pengelola kolam renang Gua Pote Bukit Jadi atas terselenggaranya Lomba Renang Pelajar Nasional dengan berbagai kategori yang diperlombakan. Pemkab Bangkalan, lanjutnya, juga mengapresiasi seluruh peserta dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan, hingga Sumatera yang telah jauh-jauh hadir untuk mengikuti Bupati Cup, Bangkalan Open Pelajar Swim 2022. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.